mau kan tuh tombak. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighter All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross sama Yu-Gi-Oh Dueling ya guys. Kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintanakun, harganya murah. Kontaknya Rintanakun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Blitz Eternal Soul ya. Waduh, hari ini gila ya, update-nya mantep banget ya. Kemarin gue pengen bikin video Toshiro guys, cuman kemarin itu ada maintenance lama banget, jadi akhirnya gue putusin bikin videonya hari ini aja ya. Nanti gue mau tes Toshiro gue. Ya Toshiro ya keren banget kan. Yoi, Toshiro Bankai cuy. Sama ada 2 event baru guys. Pertama ada gacha Neliel ya, Neliel udah keluar, nanti gue bakal gacha Neliel. Dan ada event lagi namanya Tour Challenge sama Travel Season ya. Wah gila sih. Ada Halibel guys. Ya ada Halibel, nah ini dia nih. Wih gila Halibel ya, si Tante Halibel. Tante Halibel kenapa bisa barengan sama si Neliel ya? Gue jadi galau mau gacha yang mana guys. Ya ini soalnya kita gacha ini juga kita bisa tuker si Gin juga ya. Buat kalian yang kemarin belum dapat Gin sama Matsumoto itu bisa tuker guys. Ya bisa tuker, ini kalian bisa dapat tiket dari sini ya, dari Tour Challenge. Ini gue udah mainin ya, sehari 3 kali dapat 3 tiket ya, bisa dituker. Ya, go to limited summon. Tunggu ya, kita langsung lihat aja lah ya. Gue juga kemarin tadi belum cek-cek banget ya. Oke, 300 time dapat ini. Reward preview kita lihat dulu ya. 10, 5 dan 2 ya. Untuk dapat 10 shardnya Halibel itu 1%. Oke, 5% ya. Wah, ini sih bisa ngabisin soul jet banyak banget sih guys. Ya, 30.000 lebih mungkin ya. Tuker di mana ya? Ini login apa nih? Oke, ini untuk login dapat hadiahnya ini. Ya, time limited. Ini time limited. Nah, ini dia nih. Ya, ini kita bisa tukar Halibel Suitcase. Ya, buat awakening weapon-nya ya, mahal banget 45. Nah, ini dia guys. Wah, Matsumoto ya buat kalian yang belum punya sama si Gin ya. Matsumoto sama Gin. Gue udah punya dua-duanya sih. Wah, ini event-nya sih lumayan. Wah, ada ininya juga lagi. Wah, aduh kacau guys. Ada ininya juga nih, Matsumoto gue belum ada nih. Kalau si Gin sih udah ada ya, semangkanya ya. Ada apa lagi? Apa nih? Wow, Warsong of Guidance ini baru ya? Wih, gila. Increase the character HP ada angka sama persennya. Reduce all damage received 3%. The first time the character HP falls below 50%, damage received is reduced by a further 7,5%. Wah. Ini pas banget ya buat si buat dia bisa, buat si itu juga bisa sih, Neliel ya. Ada kacamata juga nih, increase the character. Oh, yang ini attack guys. Ada angka sama persennya, attack deal 6% additional damage to target with DOT effect on them. Wow, DOT ya. Sekarang kayaknya lagi metanya DOT ya. Bleeding gitu ya. Apalagi ada si Toshiro juga, ada si White Ichigo ya kan. Time limit. Ini beli ya. Gila dulu. Dulu gue beli yang paling bawah kanan nih ya, 1,4 dulu guys, demi Gin ya. Gin gue tuh mahal banget sih. Gin gue beli yang 1,4 kalau nggak salah. Gila parah. Dan eventnya ini 13 hari ya. 13 hari nanti aja berarti ya. Gue nggak tahu gacha apa enggak guys. Yang pasti gue gacha Neliel sih. Ya gacha Neliel. Ini dia nih ya, waifu Neliel. Ini wajib dapet sih. Ya ini GG banget soalnya guys ya, wajib dapet. Oke, sebelum kita gacha kita lihat dulu skill-skillnya yuk. Gue belum lihat skill-skillnya guys. Neliel sama Halibel ya, dua waifu. Kita lihat ini dulu ya, Neliel ya. Kita lihat skillnya aja deh ya. Oke, Vermilion ya. Vermilion buat gantiin Shinji ya. Waduh, Shinji gue berarti gue gak pakai lagi guys. Shinji gue bakal masuk gudang nih. Oke, Smash ya. Nyerang atau musuh, ignore 50% musuh punya defense ya. Wah, ini pasti sakit banget. Gila men, 50% defense di ignore men. Deal additional damage to the target equal 30% nilai attack. Wah gila, ada damage tambahannya lagi. Itu setara dengan 30% dari attack-nya si Neliel dikali 6 jumlah bleed stack guys. Wah gila. Jadi kalau musuh kalian jumlah bleed stack-nya banyak ya, bleed ya, makin sakit lagi cuy. Gila parah. Dan Neliel restore HP equal to the damage dealt this way. Bisa ngerestore juga guys. Sesuai dengan damage-nya guys. Wah ini life steal gitu nih, GG banget. Ada 15% chance untuk nge-stun lagi. Gila. Ada 15%. Wah ini sih parah. Ini basic attack-nya aja. Ini basic. Bentar kan basic attack kan? Basic attack-nya aja udah bagus begini. Gila, gak ada obat sih. Ini kalian wajib gacha sih. Ya bagus banget.
Lagi itu rage skillnya Lanzador Verde. Ya ini AOE, gue demen banget AOE. Lagi itu ada tambahan lagi 120% bonus damage to the primary target. Oh, primary targetnya bakal mampus guys berarti. Sakit banget ini. Dan ini inflict bleed ya. Inflict bleed on enemy 2 ronde. Tunggu deh, ini enggak ada persentase bleed-nya ya. Berarti udah pasti kena bleed gitu musuhnya ya. Musuhnya udah pasti kena bleed, udah gitu immediately activate the bleed effect on all target. Langsung nyala bleed-nya langsung guys. Gila enggak tuh? Dan ada 40% kemungkinan buat nge-stun the primary target selama 1 ronde. Wah. Enggak masuk akal sih ini, GG banget ya. Bleed nge-stun AOE ya kan. Wah. Kalau primary targetnya itu mati sama serangan ini, chance to stun will be applied to the target that is the last in order in the enemy formation. Jadi order terakhir dari formasi yang musuh itu bakal kena stun guys. Kalau misalnya yang primary targetnya mati ya, imba kan. If there is only one enemy on the battlefield, kalau ada satu musuh di battlefield ya, this attack deal a damage equal 20% of Nelial current HP. Wow, gila ya. Kalau cuma satu musuhnya ada ini deal damage ya, sama dengan 20% dari HP-nya si Nelial guys saat ini ya. Gila sih. Ya, kalau weapon awaken, wah lebih gila lagi weapon awaken cuy. Chance stun-nya nambah, number of bleed stack-nya nambah, ya kan damage nambah. Ini stun sama bleed sih udah enggak ada obatnya sih. Wah, gila GG banget ya. Ininya attack ya. Wah, sakit banget cuy, attack pas 7%. Wah, gila ini mesti dapat sih. The Guardian ya pasifnya. Pada saat battle dimulai, inflict bleed on all enemies. Gila, jadi pada saat battle dimulai dia langsung ngasih bleed ke semua musuh guys selama 2 ronde. Kurang imba apa cuy? Gila kalau satu tim bleed semua. Wah, aduh, ini meta bleed ya berarti ya. Satu tim bleed semua sih mantap. Soalnya kan banyak banget karakter yang bagus-bagus bisa nge-bleed kan. After releasing a rage skill, the damage rate of all allies is increased. Wah, gila. Abis nyalain ulti ya, itu damage rate dari satu party kita tuh naik selama 2 ronde guys. Kurang imba apa coba? Dan teman kita yang HP yang paling rendah akan receive additional damage reduction. Wah, gila mantap banget, bisa ngelindungin teman juga guys. Ya teman kita yang HP yang rendah itu dilindungin ada tambahan damage reduction ya selama 1 ronde. Pada saat battle dimulai, Nelial efek akurasi is permanent increase. Akurasinya bakal nambah 10% untuk setiap Vermilion Bird ally on the field, maksimum 30%. Wow. Ya berarti ya pakai 3 Vermilion Bird itu udah mantap sih, udah maksimum ya 30% akurasinya si Nelial nambah guys. Akurasi ya itu stunnya gampang masuk jadinya guys. Ya stunnya gampang masuk. Ya berarti formasinya mesti pakai 3 Vermilion baru mantap, tapi 2 aja juga cukup sih guys. Ya 2. Gua sih pakai 2-2-2 sih, Vermilion 2, White Tiger 2 sama Azure Dragon 2 kalau gua ya. Ah udahlah, imba pokoknya guys. Wajib tak B5 B5 dah guys. Ya GG banget Nelialnya ya. Ini yang ditunggu orang-orang nih Nelial ya. Aduh masih ada Fasto Lorde lagi, ada Grinjo V2 lagi, ada Ugar V2 lagi, banyak banget ya. Oke, ada Noitora juga ya kan, ada Xiaye Laporo juga ya. Wah. Gila karakternya makin mantep-mantep ya. Oke, Tante Halibel, kita lihat ini Vermilion juga. Basic attack-nya serang atau musuh ada 12% increase critical sama 12% critical damage ya setiap stack bleeding on the target, maksimum 60% guys. Wah, berarti ini emang sengaja ya ngeluarin si Nelial bareng sama Halibel ya. Emang combo bleeding guys. Kalian punya Halibel sama punya si Nelial ya, itu bisa di combo. Nih, apalagi ini Vermilion juga kan. Tuh ya, jadi kalian mesti punya dua-duanya. Imba banget. Kalau punya dua-duanya imba sih. Rage skillnya, oh nyerangnya kolom doang guys ya. Nyerang enemy-nya kolom. Inflict all target with wound. Wound itu apa? Wound itu apa sih? Oh, bleed damage increase 40%. Gila. Bleed damage increase 40% guys kena wound. Wow. Still 10% target attack selama 2 ronde. Bisa nyuri juga ya 10% attack musuh 2 ronde dan tapi tidak melebihi 50% dari Halibel on attack. Oke, okay. After weapon awaken damage naik. This attack deal 8% additional damage for each stuck bleeding. Ya kalau ada weapon awaken makin GG lagi tuh. Ada tambahan damage lagi guys ya untuk setiap stack dari musuh yang ada bleeding-bleedingnya ya, maksimum 40%. Nah, GG. Ini attack ya, udah gitu pasifnya Halibel has increased damage rate. Oh, damage rate itu naik. Udah gitu setelah Halibel menggunakan rage attack, dia akan bikin musuhnya bleeding selama 2 ronde guys ya. The first time Halibel HP below. Oh ya, ini sama nih kayak yang tadi ya, Warsolnya tuh yang ada di situ ya, bagus ya. Kalau Halibel HP-nya turun di bawah 50%, dia akan dapat buff ya, yang dapat mengurangi incoming damage 60% selama 2 ronde guys. Dan restore 1000 rage ya kan. Udah gitu 20% max HP
Restore 1000 rage dan 20% max HP ya. Ngeheal 20% max HP sama restore 1000 rage bisa ulti lagi cuy. Ya imba ya pasifnya guys, gila ya. Wah parah sih, nggak ada obat ya, sakit kepala gue. Wah gila sih, 60% reduce damage tuh gede banget. Ya ini Tante Halibel bagus banget ya, sama kayak si Nelial guys. Eh tapi gue lebih fokus ini dulu ya. Yuk kita langsung gacha aja ya Nelial ya. Udah 10 menit cuy, kita langsung gacha aja cuy. Boom. Yang gratisan dulu kita buka ya nggak? Waduh Hiyori dikit lagi tuh. Oke, ini kita buka-bukain dulu ya. Wah lumayan. Thank you Byakuya. Soljet. Cus. Shinji lagi. Gacha. Boom. Kuning. Lumayan Soljet guys buat nambah-nambahin gacha ya. Oke, langsung aja kita gacha ya waifu gua. Ini waifu gua nih guys. Gua tungguin dari kemarin-kemarin. Yang murah dulu, 120. Kuning. Love. Oh, Love gua udah punya. Oke, langsung kita gas ya. Gua lupa berapa kali sih? 5 kali dapat ya? Bener enggak sih? Lupa gua sampai. Padahal kemarin-kemarin 2 minggu lalu gacha si itu ya, Toshiro. Ikaku, jangan dupe dong. Oke. Lanjut yang kedua. Cus. Ngkon. Oke, udah 10. Orime. Hajar. Cus. Gua gacha kayaknya sampai sampai bintang 4 dulu kayaknya ya. Emang bintang 4 ya? Bintang 4 atau bintang 3 sih? Lupa gue. Bintang 2 malah ya kayaknya ya. Bener gak sih? 10-nya 30 doang soalnya. Gue mau hitung-hitung gue bisa dapat Halibel apa enggak guys. Masiro. Wah udah punya Hinamori. Oke 20. Sekali lagi ya. Cus. Oh dapat Lupi. Lupi dupe tapi gue udah punya cuy. Oke ini Lupi ini juga keren ya. Oke, 25 ya, tambah dari sini ya. 1 2 3. Oke, udah harusnya ya. Masih ada 32.000 guys. Wow, masih ada 32.000. Udah gini kita dapat rebate juga ya. Mantep. Nah, rebate-nya lumayan tuh hadiahnya tuh. Nah, ya kan mantep kan 600. Yoi. Oke, coba ya. Gabungin gue lupa gabungin di mana. Ah, di sini ya. Cenging. Wow, keren. Oh, iya bintang 2 ya, dapatnya bintang 2, guys. Waduh, wajib bintang 4 sih. Ya ini keren banget ya Nelial nih. Oke, udah dapat Nelial ya. Nelial udah dapat, kita langsung ganti deh Toshiro ya. Nanti gua ganti Toshiro lagi sih. Ini lagi Halibel aja nih. Halibel mulu ya gua kayak mesti gacha si Tante Halibel nih. Aduh, ampun. Oke, keren. Oke teman-teman, Nelialnya udah gua naikin sedikit ya. Powernya masih 27.000 ya, masih cukup banget ya. Udah biru bintang 3 sama udah gua bintang 3 ini si Nelial ya. Ini untuk nextnya perlu 80 guys ya, perlu 80. Apakah gua bakal lanjut gacha lagi? Apa gua ngambil Halibel ya? Gua bingung sih. Ambil Halibel atau gua lanjutin sampai bisa sih sebenarnya. Gua bintang 4 sih bisa banget guys ya, bintang 4 bisa banget. Ya bintang 4 dapat ini lumayan. Sebenarnya paling GG sih bintang 5 ya. Ya bintang 4 sih udah pasti bisa. Bingung ya antara bintang 4 bintang 5 Nelial atau mau ngambil Halibel guys. Mending mana ya? Kalau kalian mending mana guys? Tulis di kolom komen ya. Kita gacain ini dulu yuk. Ada tiket gratis nih guys. Oh, kaget gue kira apa tadi? Ternyata koper muter-muter guys. Dapat dong. Shardnya. Ah, dapat 2 lumayan, lumayan cuy. Dapat 2. Ini kayak gini paling enak sih buka satu-satu sih. Ya, gua kemarin-kemarin yang gini gua buka satu-satu sih lebih hoki sih guys. Ya masih 13 hari masih lama lah ya. Gue masih galau nih guys antara gue GG Nelial atau gue gacha Halibel ya. Yuk kita tes dulu yuk. Si Nelial meskipun masih cupu ya kan. Kita tes dulu ranking gue turunnya jauh amat. Jauh amat bisa menang nih lawan dia nih. Oke, Bang lu speednya kecil banget cuma 5700. Iya, karakter-karakter gue belum pada gue naikin soalnya guys. Ya belum pada gue naikin. Oke, Shinji-nya berarti gue buang ya. Shinji gue buang. Ya beginilah ya. Halibel di belakang. Halibel. Halibel mulu gue ya. Gila nih kayak gue mesti gacha Halibel nih. Di otakku Halibel mulu nih si tante. Nelial. Nelial to Odeswang ya.
Neliel, Halle Bell mirip-mirip soalnya guys, sama-sama waifu sih. Sama-sama gue demen dua-duanya ya, Halle Bell sama si Neliel cuy. Oke kakek, bantai. Jebum. Ya kakek kalau di belakang damage-nya kecil ya, kalau di depan jadi support. Nih yang bilang Toshiro cupu nih, Toshiro gua tuh 400 ribu tuh, beku tuh musuhnya guys. Musuhnya beku tuh, lihat tuh. Jebum, mampus. Oke. Udah tenang sih. WTG gua udah mati, tenang cuy. Ya ini game ini nggak enaknya nih ya, game Blitz ya cuma satu sih. Ya ini adu-adu speed guys, siapa yang speednya lebih menang, dia pasti menang. Lihat tuh ya, kalian lihat ya, ada shieldnya guys. Nah ada shieldnya kan. Gue punya Byakuya sama gue punya Gin ada shieldnya. Dari mana bang shieldnya? Dari Toshiro cuy. Makanya Toshiro tuh bagus banget. Ini ngomong-ngomong Neliel gue belum berperang ini. Oke kita coba lagi ya guys, kali ini gue kurangin si Byakuya lah ya. Byakuya gue nggak pakai guys ya, Byakuya gue nggak pakai. Oke, kakek bakar. Boom. Ada yang kena stun kah? Ada yang kena stun tuh ya. Udah kena stun, beku lagi ya kan. Makanya di game ini sebenarnya nggak adil ya. Siapa yang speednya duluan ya dia menang, guys. Jebret, mati langsung. Woi, jangan dihabisin dong. Woi, Nijigo. Wah, Nelialnya belum ulti, guys. Musuh udah mati nih. Wah, nggak bisa nih. Nggak bisa. Kalau gue lawan yang jago, Nelialnya langsung mati masalahnya. Gimana ya? Bingung juga gue. Coba lagi. Lawan yang cupu lagi. Ah, ini cupu banget ini. Cupu banget ya. Jangan dibunuh dulu berarti ya. Bentar. Toshiro nggak usah pakai kali Toshiro ya. Gini kali ya. Ya, sama-sama 200 ribu ya. Coba ya. Oke, apakah bisa menang? Ayo kakek. Boom. Kena stun 2 guys. Itu kakek bagus ya kakek ya. Mantap sih. Jadiin support ya. Sakit banget nih mati 50 ribu. Woi, wah. Oh jadi bunuh. Sakit juga ya, gila lu. Neliel. Woi, Neliel gua aduh enggak bisa dimanualin, guys. Oh jadi bunuh dulu, woi. Neliel gua mau ulti. Neliel. Aduh enggak autonya enggak bisa dimatiin, guys. Neliel ulti. Mati dong. Jangan mati please. Oh nggak mati guys. Oh ini dia guys. Wuhuu. Mau kan tuh tombak. Keren ya. Bleeding ya guys. Keren. Oke deh teman-teman, sampai sini aja ya. Gacha Neliel UR ya guys. Ini sih wajib banget kalian punya sih. Ini GG abis ya. Ini hero GG abis. Sama si Halle Bell di sini juga GG banget sih guys ya. Sama-sama GG. Ya gue masih galau antara gue lanjutin gacha Neliel atau si gacha Halle Bell ya. Nanti paling kalau nggak besok lusa gue bikin video lagi. Kalau nggak nanti mungkin gue live-in aja ya. Untuk ngabisin gue punya 30.000 soul jet-nya ya kan. Oke deh teman-teman, sampai sini aja. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita kembali video berikutnya sore ya guys. Thank you guys. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.